dia menyampaikan bahwa dat itu dia tidak ada, dat itu tidak ada pada dia. Seperti itu. Makanya kami bilang pada saat ini bahwa Bapak Sekda itu dia tidak bertanggung jawab secara penuh. Dia sebagai seorang pejabat, seorang pemangku kebijakan, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Betul. Sehingga betul. Untuk apa lagi kita pertahankan pejabat-pejabat dan sebagainya? Hasil dari rapat kemarin DPR dengan beberapa fraksi, OPD terkait untuk mengusut lagi persoalan kami. Tapi tidak ada hasil. Mereka malah mengalihkan untuk kami datang ke sini, mengarahkan untuk kami datang ke sini. Sedangkan kami tahu bahwa di DPR itu untuk menampung aspirasi kami menyampaikan apa yang kami ingin. Apa kami telah dirampas. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami, tapi mereka malah seolah-olah mereka tidak mau, mereka bahkan jadi kita diusir. Kami hanya minta sebagai anggota DPR yang terhormat, bagaimana mengakomodir aspirasi kami, tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan tadi. Tapi seolah-olah kami seperti dana terikat ya teman-teman. Perwakilan pejabat. Kalau pejabat yang datang melapor hari ini, besok, asli. Dibiarkan saja begitu, kasihan hak-hak kami. Biarkan saja sebelah daerah yang kemarin dari Muhammad Zandak saya ingin berkata. Harus bertanggung itu. Nanti tidak ada masalah. Saya sudah jadi mereka, jangan anarkis. Iya, betul. Jangan seperti ini. Jangan lagi. Orang kaya.
sponsor lah baru ada. Tidak ada yang sponsor lah. CPNS. Lo gimana ya? Pulang tuh. Biasanya berdatang.